Macam pakai mic dengan tak pakai mic semua ya. Macam ni. Sikit je. Okay. Sekarang dah okay. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبِّلًا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ Selamat pagi. 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 Selamat pagi.
saya kurang je. Saya pun tak boleh orang yang kira bagi dengan sekelut. Mula pun saya dengar datang. Harusnya boleh beri pada Aliza ataupun pada Kak Ramna. Mereka cuti hari ini. Jadi mungkin boleh beri pada Kak Rosa juga lah. Jadi kalau sesiapa yang belum berikan nombor telefon, boleh berikan kepada Kak Rosa. Nanti dia akan masukkan dalam grup WhatsApp kita lah. Sebab kalau siapa yang tak join, mungkin dia, saya berhusnuzon begitulah ya. Dia mungkin follow Instagram ataupun Facebook saya kan. Sebab di situ pun saya dah letakkan maklumat kan. Sebab dia boleh ada yang tidak. Tapi mungkin tak ikut atau pula nanti boleh masukkan dekat grup WhatsApp paling senang. So apa-apa maklumat mungkin tentang kuliah kan, dengan nota kan, aku boleh dikongsikan di situ sekali. Okay, the last ya. Masih ada bagi WhatsApp. Dulu ada, sekarang tak ada? Oh, dulu ada, sekarang tak ada? Ada, ada. Oh, masih ada beri WhatsApp tak? Itu dekat Facebook ke dekat YouTube? Dekat YouTube? Oh, YouTube? YouTube eh? Siapa tengok YouTube? Siapa tengok YouTube eh? Tak ada orang YouTube. Kurang-kurang, tapi dekat Facebook tak ada. Dulu WhatsApp tak ada, sekarang WhatsApp tak ada. Dekat kubus. Dia tengok macam ni. Sebab dulu kan kuliah kita lain kan. Dulu kuliah, kita dah tiga buku tau sekarang dekat Masjid Tasim kan. Pertama buku Al-Rahiqul Maktum, kedua buku Al-Bidayah Wal Nihayah. Sekarang dah masuk semua kursus lah. Mungkin dia tengok macam, tak payahlah. So Safina ada tu pasal dia sendiri kan. Aku kita tengok macam itu kan. Mestilah saja begitulah. Tapi jangan marah ya, siapa-siapa yang datang minggu lepas takut merajuk dengan saya pula. Jangan datang kuliah di Rabi, itu macam-macam pun tak ada. Jangan merajuk ya, mudah-mudahan ya Allah berikan pahala. Okay baik, hari ini kita surat apa? Chapter 26 ya? Okey, jadi topik kita pagi ini bertajuk itu nama asma Allah yang lain ya, iaitu Al-Hadi yang memberi petunjuk maksudnya. Jadi nama Allah Al-Hadi disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Penggunaan lafaz Al-Hadi disebut sebanyak 2 kali. Satu dari 2 ayat tersebut adalah dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-54. Wa inna Allaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk. Okay, boleh dibulatkan perkataan lahadil ladina. Wa inna Allaha lahadi. Di situ mungkin siapa nak gariskan boleh gariskan, siapa nak bulatkan boleh bulatkan. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ayat yang kedua yang menyebutkan lafaz hadi di sini ialah surah Al-Furqan ayat 31. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Tetapi cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk. Hadiat. Di situ bulatkan ataupun gariskan. Hadiat. Tetapi cukuplah Rabbmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nasirah maksudnya penolong. Jadi 2 ayat ini sahaja yang disebut dengan hadi. Kalau biasanya yang lain akan disebut dengan hujan ataupun
يهدي يسقط تدبيك لقلوب هذه يقول الحج الحج أي قبل نفس رب القيم يا رب jadi kita ada dua ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Hadi ataupun Hadi di sini dua region dalam tempat lain tak ada. Okay. Jadi di sini diterangkan kepada kita tentang maksud daripada nama Allah tersebut, iaitu Hadin, Hadian, iaitu dia kata Al-Hadi bermakna Allah lah yang memberi hidayah dan petunjuk kepada para hambanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah satu-satunya yang dapat memberi hidayah kepada para hamba yang dikasihinya untuk selalu mentaati serta meraih keredaannya. Dialah yang memberi petunjuk kepada haiwan untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan menjauhkannya dari segala bahaya atau mudarat. Jadi ada tiga di situ. Maksud hadi. Okay, pertama kita nampak dia kata Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada hambanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang pertama maksudnya. Jadi berkaitan tentang kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, Allah yang memberikan kepada kita dengan petunjuk supaya kita dapat melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang memberikan kepada kita dengan kebahagiaan sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi pertama kita nampak di situ. Hidayah Allah kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua disebutkan kepada kita, Allah satu-satunya yang dapat memberi hidayah kepada para hambanya yang dikasihinya untuk selalu taat serta meraih keredaan Allah. Jadi kita lihat sini nombor dua, Allah berikan kepada kita hidayah supaya kita jadi hamba Allah yang taat. Taat pada perintah Allah. Taat dan raih reda Allah. Okey, yang ketiga beritahu kepada kita, ialah yang memberi petunjuk kepada haiwan untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat dan menjauhkannya dari segala bahaya dan mudarat. Jadi bila kita kata tentang petunjuk hidayah, ini bukan hanya untuk kita manusia ataupun untuk jin, tetapi Allah juga berikan hidayah kepada haiwan, makhluk yang bernama haiwan, supaya mereka ini tahu bagaimana cari makan, bagaimana jaga anak. Kan fikir tak macam mana pun jaga anak dia? Terfikir kan? Macam mana harimau tu tak makan anak dia? Kita fikir gitu kan? Binatang tak berjaga anak. Kadang-kadang kalau macam ada mak ayah jahat ke apa, binatang pun reti sayang anak. Selalu bila ayat begitu kan? Ini maknanya hidayah Allah. Allah berikan kepada mereka dengan kepada haiwan-haiwan ini dengan hidayah, petunjuk
supaya mereka dapat tahu bagaimana untuk melalui habitat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada mereka. Untuk maslahat dan juga untuk jauh dari mudarat. Jadi biasanya haiwan ni dia tahu tak kalau ada tensen, kalau ada perkara yang mungkin mudaratkan dia, dia tahu macam mana defense diri dia, ini semua yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada haiwan. Maka ketiga-tiga ini kita panggil ia datang daripada Al-Hadi, iaitu Allah yang memberi petunjuk. Okay, balik kepada nama Allah Al-Hadi itu tadi. Seterusnya kita lihat di sini, maka dijelaskan kepada kita, dialah Allah yang mencipta makhluk dan memberinya petunjuk. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-A'la pada ayat yang kedua hingga yang ketiga, iaitu Allah kata allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada, yang menciptakan iaitu Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, wallazi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi dalam Al-Quran biasanya kalau sebut tentang hidayah Allah ni akan guna perkataan hada. Okey, sebagaimana yang ada dalam surah Al-A'la ayat yang ketiga. Wallazi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi Allah ciptakan semua makhluk. Allah, kita lihat ini tak perlu lihat kepada kita lah manusia. Kita lihat Allah ciptakan awan. Allah ciptakan awan adakah saja-saja begitu? Awan boleh buat apa? Turunkan hujan lagi? Lindung daripada panas lagi? Dua je? Bezakan siang dan malam lagi? Tiga je? Apa dia? Pelangi. Tujuh masuk pelangi pula. Ya, pelangi tu hiasan lah. Hiasan. Bermakna kita lihat gini ya. Bila Allah ciptakan sesuatu, Allah tak ciptakan sia-sia. Sebab tu dalam Al-Quran kata, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, tidak engkau menciptakan dengan sia-sia. Sampaikan kalau kita orang beriman, fikir tentang langit tu, dan Allah ciptakan langit dan Allah berikan hidayah kepada langit tu. Maksudnya hidayah Allah berikan petunjuk bila kau kena hujan, bila kau mendung, bila panas terik, waktu bila melindungi, semua tu Allah berikan petunjuknya kepada makhluk. Sebab tu tadi dalam surah Al-A'la pada ayat yang kedua Allah kata allazi khalaqa, Allah yang ciptakan, lagi fasawwa, Allah sempurnakan. Sempurnakan maksudnya ialah Allah ciptakan dengan warnanya yang indah, kan? Kalau tengok awan Singapura dengan awan dekat mana? Nak bagi contoh? New Zealand. New Zealand, cik. Awan New Zealand lain tak? Awan dia lain, kan? Kita terfikir. Tapi bagi kita, Allah semua awan. Tak. Lain. Terfikir tak kenapa lain? Maksudnya lain. Tapi, kalau orang beriman ni kita akan balik, inilah ciptaan. Allah yang maha berkuasa, Allah tentukan walaupun namanya sama, fungsinya tetap sama, tetapi ianya memberikan kepada kita dengan satu pemikiran sebagai orang yang beriman, al-hadi, Allah yang memberikan petunjuk itu akan memberikan penciptaan yang sempurna dengan sesuai pada keadaan dia. Kita tak boleh, macam Singapura cuaca dia tak boleh ada awan yang bagi saya, macam dekat New Zealand lah, tak boleh lah kan. Sebab berbeza. Kalau kita pergi, contoh, bila kita pergi Perlis, siapa dah pergi Perlis? Kak Zah pernah pergi Perlis kan? Tengok awan dia Kak Zah? Saya tak boleh buat panik. Panas Perlis tu. Awan sebab tu Perlis kan kita panggil Perlis Indra Kayangan. Kenapa panggil Perlis Indra Kayangan? Sebab cuba tengok awan dia, Masya Allah. Awan dia sangat cantik. Memang macam kayangan.
Bila saya jalan dekat Perlis, patutlah orang panggil Perlis ni Indra Kaya kan. Rupanya awan tu yang Allah tetapkan dekat Perlis ni, dia berbeza dengan tempat-tempat lain. Pergi Sabah lain kalau awan dia. Ha, kalau pergi Sarawak pun lain. Duduk Johor lagi lain. Johor ke Singapura sama. Johor lain kan. Tak sama. Jadi kita nampak bagaimana Allah SWT menciptakan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya, tempatnya. Ini dimaksudkan dengan fasawwah. Allah sempurnakan sesuai dengan keadaannya. Qadarah, Allah menentukan ia juga sesuai dengan penciptaannya. Dan Allah berikan petunjuk pada setiap penciptaannya. Tidak ada pun satu yang Allah biarkan tanpa begitu saja. Biarkan dia, okey, ceritakan pelangi. Pelangi, kenapa ada pelangi? Challenge. Pelangi tak fungsi eh? Tak ada. Oh, bahagikan orang, Masya Allah. Okeylah, functional, functional. Ada juga dia fungsi tu kan, dia setengah membahagikan orang. Tapi kita nampak fungsinya ialah untuk menjadikan kita orang yang beriman ketika melihat akan berzikir kepada Allah. Kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak ada pelangi. Singapura kalau tiba-tiba nampak ada pelangi macam mana semua jakun kan? Oh, amin Allah. Semua dah sibuk pula. Oh my god. Oh, kita ambil semua ke IG. Oh, subhanallah. Lupa nak berzikir kepada Allah. Harusnya berzikir kepada Allah. Tapi tak mahu kita begitu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan semua itu ialah supaya kita sedar inilah Allah Al-Hadi. Allah berikan petunjuk. Kita nampak pelangi itu Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk untuk berzikir kepada Allah. Kita tengok, kita lihat awan, kita lihat gunung-ganang. Allah berikan kepada kita petunjuk dengan mata kita ini untuk kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang menciptakan, Allah yang beri petunjuk supaya kita jadi orang yang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita jadi orang yang taat dan meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Allah memberikan hidayah umum kepada para makhluk ciptaannya demi kemaslahatan pribadi mereka, menjadikan mereka siap untuk boleh menjalankan tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza wa Jalla juga memberi hidayah berupa penjelasan dengan cara menurunkan kitab-kitab suci dan dengan mengutus para rasulnya serta menetapkan syariat-syariat dan pelbagai hukum syar'i, halal dan haram, pun menerangkan pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu maksudnya prinsip-prinsip agama serta cabang-cabangnya. Allah memberi petunjuk dan menerangkan jalan yang lurus, iaitu Islam, yang menghantarkan mereka kepada keredaan dan pahala darinya. Poin ini, keseluruhan poin ini nak beritahukan kepada kita bagaimana Allah memberikan hidayah kepada makhluk. Tadi kita kata Allah Al-Hadi memberikan hidayah kepada makhluknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, supaya kita jadi hamba Allah yang taat dan meraih redha Allah. Okay, yang haiwan tu letak tepi dulu lah ya, sebab kita bukan haiwan. Letak tepi. Sekarang ini, kita mungkin terfikir, kalau gitu macam mana Allah tunjuk kita untuk jadi orang yang taat? Bagaimana Allah tu memberikan kepada kita dengan petunjuk supaya kita berusaha mencari redha Allah? Apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita supaya kita dapat buat ataupun dapat cari kebahagiaan dunia akhirat? Dapat meraih ketaatan, dapat melaksanakan ketaatan, dapat meraih redha Allah. Maka pada peringkat ini menerangkan bagaimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan semua itu. Pertama tadi disebutkan kepada kita, Allah berikan penjelasan kepada kita daripada mana? Iaitu dengan menurunkan kitab-kitab. Kitab-kitab Allah, kalau kita ada Quran, kitab Allah ada berapa? Empat. Okay, apa dia sebutkan? Satu orang je lah sebut. Kisah lima lah, kisah lima. Apa kisah lima? Taurat. Okay. Zabur. Injil. Quran. Zabur untuk Nabi?
Nabi Daud. Okey, Taurat. Nabi Musa. Injil. Nabi Musa. Al-Quran. Tak tahu jawapan yang keluar. Quran pada Nabi Maya. Ya Allah, yang berpusat macam mana lah kakak-kakak ni. Okey. Jadi, empat kitab ini Allah turunkan kepada makhluk supaya dia menjadi penjelasan bagaimana Allah memberikan hidayah kepada kita. Jadi kita baca Al-Quran, dalam tu ada berbagai macam panduan kan? Bermakna Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan kepada kita, kita lihat di sini ya. Dengan kitab suci itu, Allah utuskan para rasulnya serta menetapkan syariat-syariat dan pelbagai hukum syar'i halal dan haram. Kenapa Allah turunkan para rasul? Kenapa tak cukup Allah turunkan kita? Apa dia? Menerangkan. Macam mana kerja anda? Kalau setakat baca, susah juga kan? Cuba kita semua umur sendiri baca sendiri kat rumah. Okey, cuba jemaah beli kita semua umur sendiri. Nanti pandai-pandai lah baca kat rumah. Saya senang lah tak payah mengajar. Boleh? Tak boleh. Tak baca saja, tak buka. Betul, berilmu mesti ada kan? Sama juga kita baca Quran, perlu ada pembimbing yang membimbing. Tak boleh baca Quran sendiri-sendiri, itu yang nanti jadi ekstremis. Sebab baca ayat Quran pasal suruh bunuh orang kafir, kan? Itu yang jadi, kenapa orang jadi begitu? Dia salah. Baca ayat Quran pasal kahwin 4, jadi berapa? 4 kita 10. Sebab tu tak ada buruk. Betul sekarang tu ikut kepada sendiri. Tak bolehlah. Ini tujuan mengapa Allah utuskan para Nabi dan Rasul. Jadi bila ada kitab tu, para Nabi dan Rasul akan menerangkan bagaimana pengamalan pada Al-Quran. Contoh, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk kepada kita ni, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ada Nabi yang terangkan kepada kita. Bagaimana itu kita ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi menerangkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Okay? Hadis Nabi dia memberikan penjelasan dan perincian bagaimana tata cara untuk beramal, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, semuanya masuk dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuba kalau kita pegang Quran saja. Kan ada kumpulan kita panggil sebagai Quraniyun. Pernah dengar tak? Tak dengar. Tak pernah dengar. Tetap pernah tahu. Quraniyun ni dia cuma pegang Quran je. Hadis Nabi dia kata tak, sebab hadis Nabi daripada manusia. Kan hadis Nabi daripada manusia, dia tak percaya, dia tak iman kepada hadis Nabi. Jadi kalau kita kata ini sabda Nabi, dia tolak. Bagi dia tak, tak valid. Saya cuma pegang Quran, Quran daripada Allah. Tapi tidak, sebab pendalilan kita daripada Al-Quran Sunnah. Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dengan dua perkara, Al-Quran dan sunnahku, yang mana kalau siapa yang berpegang bihima tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Siapa yang tinggalkan ataupun cuma ambil satu, salah satu je, tak boleh. Dia mesti dua-dua sekali menjadi sumber pendalilan kita, okay, dalam kehidupan. Jadi daripada Al-Quran, daripada sunnah, dua-dua ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dengan hidayah. Kita baca Al-Quran, ada hidayahnya, ada petunjuk. Sebab Allah kata, وَنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Rahmat kepada orang yang beriman. Kenapa menjadi rahmat? Sebab ada hidayah di dalam Al-Quran negara. Jadi di sini kata, daripada situ, okay, bila Allah utuskan para Nabi, para Rasul, berserta dengan kitab-kitab itu tadi, itulah yang ada syariat-syariat dan pelbagai hukum syar'i halal dan haram pun menerangkan pokok-pokok agama beserta cabang-cabangnya. Jadi ini kita panggil sebagai panduan kehidupan kita. Bayangkan kalau kita tidak ada panduan daripada agama, macam mana nak nikah? Sembarang macam. Bahaya kan? Kalau kita tak ada panduan agama, Allah ciptakan kita mana-mana lah korang nak hidup. Allah tak ciptakan kita begitu. Tapi Allah ciptakan kita bersama dengan hidayah. Maksudnya Allah ada berikan hidayah kepada kita. Ada petunjuk, ada panduan.
Allah berset bagaimana nak nikah, boleh tak nikah dengan mak, dengan bapa, tak boleh kan, dengan adik-beradik, ada yang siapa yang boleh nikah, siapa tak boleh nikah, apa syarat sah nikah, ini panduan. Bayangkan kalau hidup kita tidak ada panduan itu. Kita sangat perlukan panduan tersebut. Bahkan agama lain pun menentukan ada panduan-panduan nikah mereka sendiri. Untuk menunjukkan manusia dia tak boleh hidup tanpa agama. Kalau kita hidup tanpa agama, bagaimana kita ni tanpa agama, bagaimana kita ni nak menjalani kehidupan kita? Ikut kepala kita, ikut nafsu kita, itu yang kita boleh bunuh sampai apa kita nak bunuh. Macam mana? Ini syariah, maqasid syariah, kita ada prinsip. Tujuan kenapa kita ada prinsip syariah yang umum, tidak ada lima. Pertama, jaga agama. Kedua, jaga nyawa. Ketiga, jaga akal. Empat, keturunan. Lima harta. Cuba kita perhatikan hukum hakam dalam agama kita. Hukum hakam dalam agama kita ada, dia tak boleh terlepas daripada lima perkara ini. Sebab Allah turunkan agama, syariat dalam agama ini ialah untuk menjaga kelima-lima. Jaga agama. Ya, apa-apa yang kita buat sebagai orang yang beriman, kita mesti jaga agama kita. Kenapa kita ni tak hidup sebarangan? Kalau tidak sembarangan, bagaimana prinsip agama tu ingin dijaga? Kita mesti fikir, itu agama kita macam mana ? Apa-apa kita nak buat, kita nak makan mesti fikir, ni agama macam mana? Boleh ke tak? Kita nak buat kosmetik, nak bedah hidung, boleh? Tanya, agama macam mana? Fikir gitu tau, hukum hakam. Sebab kita nak jaga agama. Jadi hukum hakam itu, dia akan jaga agama. Apa kita buat semuanya, mesti dipastikan menjaga agama. Sama juga dengan jaga nyawa. Bagaimana hukum jaga nyawa? Prinsip-prinsip yang menunjukkan kepada, contoh, ini saya contoh, yang jaga nyawa. Boleh tak kisah saja? Tak sukalah anak aku yang nombor dua ni bunuh. Kisah lah. Banyak tanya. Tak boleh. Selain berita tentang anak, bawa anak, tapi ini keluar. Nenek bunuh cucu. Tak ada juga. Masalah kejiwaan. Jadi masalah kejiwaan. Tak, semestinya orang ada agama, dia mengamalkan agamanya kan, cik nak? Betul tak? Kita berapa ramai orang Islam, tapi tak solat. Berapa ramai juga orang yang solat, tapi buat dosa. Kan? Kita nampak banyak contoh-contoh yang begitu kan? Jadi kalau kita nak pertikaikan kenapa orang yang ada agama, tapi masih lagi bunuh orang, itu masalah juga. Yang penting ialah orang yang berilmu, okay, dia akan tahu bagaimana untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Sebab itu ilmu sangat penting. Ilmu ni dia jadi panduan hidup kita dalam keadaan apa jua climax kita. Maksudnya kadang-kadang kita down kan. Kita berada pada cuaca yang sangat down. Cuaca. Orang perempuan lagi banyak cuaca . Waktu nenek bunuh cucu, sial cucu kiu-kiu kena bunuh . Kalau kita, tapi geram juga macam mana. Saya tengok anak saudara saya kat rumah, saya geram. Ya Allah. Mak saya pun dah pakai tepkau kat rumah. Kena budak-budak kan. Mungkin banyak sangat bebanan yang tak terkawal kan, yang menyebabkan berlaku hal yang sedemikian. Cara cepat untuk menyelesaikan satu masalah ialah menghentikan kan. Betul tak? So, fikir begitu kan? Kita stop. Masalah sekarang ni, bila seseorang itu dia berbalik kepada agama,
yang mana memahami tentang maqasid syar'iyah itu tadi, dia akan faham bahawa maqasid syar'iyah menuntut kita untuk menjaga nyawa. Jadi dalam apa jua keadaan, kita tak boleh senang-senang untuk mengambil nyawa orang lain ataupun menghentikan nyawa orang lain. Seorang yang berilmu, dia akan berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Walaupun kita tak nafikan, ada ramai je orang bijak pandai yang bunuh diri. Ada ramai orang yang bijak pandai membunuh orang lain, kan? Kita tak nafikan begitu. Tetapi di sinilah, balik kepada agama, menjaga agama itu tadi, dia akan bawa kita untuk memahami bahawa maqasid syar'iyah itu menuntut kita untuk menjaga nyawa yang ada di sekitar kita. Jadi orang kita tak boleh membunuh sebarangan. Hukum contoh, kalau seseorang dia membunuh orang lain, dalam agama hukum kisahnya apa? Nyawa dengan nyawa, kan? Ini menunjukkan kepada kita ada penjagaan pada nyawa dalam agama. Hukum-hukum ni kita kalau nak buat apa-apa, selalunya kita akan pastikan adakah perbuatan itu ianya boleh mengancam jiwa. Kalau ia boleh mengancam jiwa, di situ bermakna boleh untuk diselamatkan jiwa. Contoh kita kata operation, kita mesti tanya dulu, kan, ini boleh menyebabkan nyawa terancam atau tidak. Kalau doktor kata kalau untuk menyelamatkan nyawa, kita buat. Kalau ianya mengancam nyawa dia, kalau awak tak buat ni, nanti awak mati. Tak, kita kena buat. Kalau kita tak potong, nanti kita mati. Faham tak? Benda tu hidup kat perut kita. Faham tak? Contoh, senanglah begini. Kita mengandung, kan? Kita hamil, kan? Tiba-tiba nak kena keluarkan baby tu. Kenapa? Sebab kalau tak keluarkan, dia akan menyebabkan ibu itu mati. Jadi nak selamatkan nyawa ibu, terpaksa keluarkan baby dia sebut. Kita tak nak, saya nak cabut juga baby dia dalam perut saya. Begitu? Tak boleh. Sebab agama menuntut kita untuk menjaga nyawa kita terlebih dahulu. Jadi nak tak nak, kita kena keluarkan nyawa tersebut. Jadi bermakna agama itu menjaga nyawa. Kita tak boleh kata, nanti saya bunuh anak saya. Tak, bukan begitu. Sekarang kita ada nyawa. Nyawa kita boleh diberikan terlebih dahulu. Dan kita kalau naik flight pun, suruh pakai dulu. Dia kata, attend to yourself. Tak kata, awak pakai anak awak, baru pakai dia sendiri. Tak gitu, kan? Mesti jaga diri kita. Sebab agama menuntut sendiri. Jadi apapun yang dilakukan, bila ia menyebabkan kepada nyawa, kita kena fikir adakah ia mengancam nyawa atau tidak. Kalau ia mengancam nyawa, bermakna hal itu pasti agama nak menjaga nyawa orang tersebut. Maka dibolehkan biasanya dalam keadaan-keadaan ataupun kes-kes yang tertentu. Jadi kalau contohlah bunuh orang, itu dah memang tak boleh lah, kan? Bunuh orang ataupun kita sengaja menyihir orang untuk membunuh dia, kan, secara perlahan-lahan. Ini semua perkara-perkara yang haram. Kerana agama itu sangat menjaga nyawa, menjaga jiwa. Ya, macam mana? Saya kita tanya. Tapi kalau macam dia bunuh, dia kampung itu membunuh. Tapi kadang-kadang hakim itu dia kasih jan. Itu hukum sivil, Cik Ana. Kalau itu kepada hukum bunuh, hukum kisos, memang akan kena bunuh. Ya, begitu. Melainkan waris memberikan kemaafan. Ahli waris memberikan kemaafan. Tapi kalau undang-undang sekarang, Cik Ana, itu bukan hukum Islam lah. Itu atas pertimbangan hakim yang dia letakkan, kan. Mungkin tak tahulah Allah Allah bagaimana dia meletakkan itu, kan. Jadi itu kita tak boleh. Saya tak ada jawapan Cik Ana untuk itu. Itu hukum yang dia letakkan berdasarkan kepada civil. Hukum civil yang dia fahami. Tapi kalau ikut kepada hukum agama kita yang mengamalkan kepada hukum kisos itu tadi, kalau seseorang itu dia mencederakan yang mengakibatkan hilang nyawa, maka nyawanya juga sebagai ganti, sebagai hukumannya. Melainkan ahli waris daripada mangsa itu memberikan kemaafan kepada orang tersebut. Sama lah juga kalau dia rosakkan mata kita, mata dia pula kena. Begitu, kan? Itu keadilan dalam hukum agama kita. Cuma sekarang, saya tak tahu negara mana yang menjalankan hukum itulah.
Sebab dia ikut kepada negara. Okay, negara yang mengamalkan hukum-hukum Islam kan. Baru mereka akan melaksanakan hukum-hukum yang sedemikian. Tapi kalau macam Singapura memang tak boleh lah. Sebab kita secular kan, kita bukan negara Muslim. So mereka nak ada hukum hakam mereka sendiri, pengadilan mereka sendiri, itu terserahlah kepada pihak pengadilan. Itu Cik Anah kena panggil lawyer Cik Anah. Okay, so kita ada menjaga akal. Apa hukum hakam yang menjaga akal kita? Contoh. Boleh minum arak tak? Kenapa? Mabuk. Kalau mabuk hilang, itu yang boleh buat bunuh orang. Sebab tu agama kita larang. Okay? Jadi agama ni bila letakkan hukum kenapa haram, kenapa tak boleh, dia mesti ada perkara-perkara yang berkaitan tentang hal ini lah. Jadi kalau ia menjejaskan akal, boleh buat kita mabuk, dia kan cakap merapu, semua benda-benda terkeluar berbual kan. Balik rumah pukul anak bini, semua ini ialah perkara yang haram. Kenapa diharamkan? Kerana nak jaga akal kita. Okay, kalau keturunan, bagaimana agama itu menjaga keturunan kita? Jauhi zina. Lagi? Kak Siti nak cakap ke Kak Siti? Oh, kena nikah. Betul juga. Kena nikah. Maksudnya jauhi zina lah. Tidak berzina. Jaga keturunan. Lineage dia dijaga dengan baik. Sama juga, kenapa agama mengharamkan homoseksual? Jaga keturunan. Ini semualah perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Ini jaga harta. Macam mana jaga harta? Cari harta yang halal. Jangan ambil rasuah. Apa lagi? Tidak boleh mencuri, tidak boleh merompak, tak boleh merampas harta anak yatim. Ini semua tujuannya untuk menjaga harta. Jadi ini kita panggil sebagai cara Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Hadi itu tadi memberikan petunjuk kepada kita menerusi maqasid syariah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam hukum hakam syar'i tadi berkaitan halal dan haram, dan juga untuk menerangkan tadi dah tentang prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Jadi Allah memberi petunjuk dan menerangkan jalan yang lurus dari Islam yang menghantarkan mereka kepada kerajaan dan pahala darinya. Jadi mereka yang mengamalkan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam syariat, di dalam Al-Quran, itulah jalan untuk dia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, taat kepada Allah dan raih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga dia kata Allah juga menjelaskan jalan lainnya selain agama Islam ataupun jalan-jalan yang menyelingi, tidak lain untuk memperingatkan kepada hamba-hambanya dari kesesatan. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, kita dapati Allah banyak menerangkan dalam Al-Quran tentang golongan yang syirik, yang menyembah berhala, untuk memberikan peringatan kepada kita, juga petunjuk kepada kita bahawa perkara itu wajib dijauhi. Dalam Al-Quran bukan hanya ada perkara-perkara yang Allah ceritakan syurga saja kan. Banyak perkara-perkara tentang seksa, azab, kesesatan juga dimuatkan. Tujuannya tadi dia kata untuk ingatkan kita. Ini juga dipanggil sebagai hidayah, jalan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Seterusnya, dia memberikan hidayah kepada hambanya yang mukmin berupa taufik untuk beriman dan terus mentaatinya. Taufik tu maksudnya ialah amalan. Bila kita dah dapat hidayah tadi, kita nak beramal kan? Kita dah baca Quran, dalam Al-Quran, semua kita tahu ada hukum hakam, kemudian diterangkan kepada kita mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sekarang kita perlukan kepada hidayah taufik. Hidayah taufik tu maksudnya ialah hidayah untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari berkaitan tentang hidayah yang umum tadi yang kita dapat daripada ilmu. Okay, daripada ilmu ataupun apa yang kita lihat. Maka di sini dia kata serta memberi mereka petunjuk menuju tempat-tempat tinggal mereka di syurga sebagaimana mereka diberi petunjuk di dunia untuk menjalani segala sebab dan cara untuk dapat menggapainya. Banyak untuk dah. Sebagaimana mereka diberi petunjuk di dunia untuk menjalani segala sebab dan cara bagi mendapatkan, bagi mendatangkannya. Dan inilah dia kata
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, iaitu dan petunjuk yang dimaksudkan pada ayat ini adalah segala bentuk petunjuk seperti yang dijelaskan di atas. Jadi tadi kan dalam Al-Quran Allah sebut apa? Surah Al-A'la ayat 3. والذي قدر فهدى الذي قدر فهدى okay. فهدى di sini dia kata tadi semua yang dah kita jelaskan di perenggan yang sebelumnya, jadi itulah yang dimaksudkan dengan hada pada ayat ini. Kita terangkan tadi tentang apa? Tentang tentang kitab-kitab Allah. Putusan para nabi. Putusan pemutusan. Syariat ini ada pada hukum akal. Kemudian ada juga pada prinsip-prinsip agama. Penerangan tentang kesesatan. Dan juga berkaitan tentang taufik. Maka semua inilah yang kita maksudkan dengan hidayah Allah dalam surah Al-A'la pada ayat yang ketiga itu tadi. Wallazi qaddara fahada, dan Allah lah yang menentukan sesuatu dan juga memberikan hidayah. Bagaimana Allah itu memberikan hidayah? Menerusi setiap perincian-perincian yang telah kita bincangkan itu tadi. Jadi di sini ada juga pendapat daripada Ibn Athiyah. Ibn Athiyah dalam kitab tafsirnya iaitu Al-Muharrar Al-Wajiz di tafsir kitab Al-Aziz mengatakan hidayah dalam firman Allah Jalla wa'ala iaitu fahada dan memberi petunjuk bersifat umum, mencakup semua bentuk petunjuk baik bagi manusia maupun haiwan. Okey, bermula daripada perkara ini kita akan bincangkan maksud fahada itu menurut pada pandangan para ulama. Okey, jadi antaranya ialah Imam Ibn Athiyah dalam kitab tafsirnya, dia kata fahada tadi kan dalam surah Al-A'la ayat 3 bersifat umum. Maksud bersifat umum ialah petunjuk yang Allah berikan kepada manusia dan juga kepada haiwan. Jadi sejumlah ulama tafsir memberikan beberapa tinjauan khusus untuk makna hidayah, iaitu petunjuk yang dimaksudkan dalam firman Allah ini. Jadi kita faham pertama Ibn Athiyah kata hidayah bersifat umum yang Allah berikan kepada manusia dan juga haiwan. Apabila kita merujuk kepada pendapat Al-Farra yang mengatakan erti daripada fahada dalam surah Al-A'la ayat 3 itu tadi ialah Allah Jalla wa'ala yang memberi petunjuk dan yang menyesatkan. Dia tambah satu lagi maksud
untuk fahadah. Daripada awal tadi kita bincangkan, fahadah maksudnya apa tadi? Petunjuk. Allah berikan petunjuk. Tetapi menurut Al-Qurra, Allah bukan hanya memberi petunjuk, tetapi Allah juga mampu menyesatkan. Itu hak Allah. Untuk Allah berikan kepada seseorang hamba. Maka dia kata, Allah hanya menyebutkan salah satunya, iaitu petunjuk, kerana kata ini sudah cukup menunjukkan makna sebaliknya. Maksudnya, kata petunjuk itu juga boleh menunjukkan maksud sebaliknya, iaitu menyesatkan. Dengan tidak memberi petunjuk atas dasar kehendaknya. Siapa biasanya Allah tak berikan petunjuk? Tadi bincang Allah berikan petunjuk kepada semua kan? Siapa yang Allah tak berikan petunjuk? Orang munafik. Dan juga orang munafik tu dia ada petunjuk dulu. Baru dia beriman. Orang kafir, orang kafir ada petunjuk tapi dia tak beriman. Pergi ke, dia tak nak ada agama kan. Itu juga saya ada pernah dapat satu keluhan seorang ibu eh. Anak dia jadi free thinker. Sampai ke mak dia kata, saya tak kisah kalau dia masuk agama lain tapi yang penting ada agama. Macam itu kan. Mak dia cakap gitu kan. Dia macam dah habis lah. Maksudnya dia macam dah sangat kecewa. Dia kata, tapi kalau tak ada agama tu, kalau tak ada agama tu macam tak ada panduan. Macam dia kata kan, kenapa kita ada agama? Sebab kita ada panduan. Macam nikah, kita tahu macam mana nak nikah, dengan siapa. Kalau orang yang dah fikir, dengan siapa-siapa je nak nikah, boleh nikah. Betul tak? Dia tak fikir kan? Macam tu kan? Sebab dia free. Dia tak ada apa-apa yang kita tak pada dia. Tak, apa jadi dengan dia? Terfikir pula. Mudah-mudahan Allah permudahkan lah eh, segala urusan kehidupan dia. Sabar. Ujian lah eh, ujian untuk mak. Kita pun takut eh, zuriat keturunan kita kan. Kita kadang-kadang dah berikan pendidikan agama yang baik pada anak-anak. Dah pergi sekolah. Lalu mak-mak dulu kata apa? Aku hantar kau ngaji. Hanya mak dulu. Aku hantar kau ngaji sekolah agama macam ni. Berangkat kau. Jadi macam kita nampak. Ini ujian lah yang Allah berikan kepada seseorang. Baik. Kita nak kata orang yang Allah tak berikan petunjuk ialah dia dah diberikan petunjuk tapi kemudian dia ingkari. Dia tak nak petunjuk itu. Itu yang menyebabkan kalau kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran, kenapa Allah turunkan azab kepada umat yang terdahulu. Sebab mereka dah dihantarkan dengan para nabi dan rasul, mereka telah didakwahkan dan petunjuk, ilmu tu dah ada pada mereka. Hujah sudah tertegak pada mereka. Tetapi kemudian mereka menolak. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita, Allah tak tentukan hidup kita ni macam mana umat yang terdahulu. Mungkin umat terdahulu kita rasa sangat dahsyat. Bila mereka menolak hidayah Allah dan mereka tidak mampu beriman, Allah terus turunkan azab. Tapi kita kena tak sedar tu. Sebab Allah tak turunkan azab pada kita tiba-tiba macam ni. Kita kalau ada satu bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita, jangan ignore. Okay? Jangan biarkan, jangan pandang dengan mata yang kosong. Agar orang baby ada. Kita cakap gitu kan, tapi itulah kita bimbang, itulah punca kenapa kita tak boleh terima nasihat. Kita tak boleh terima teguran daripada orang lain. Sebab apa? Allah dah tutup. Allah dah tutup pintu hati dia daripada menerima hidayah dan hidayah. Bahaya. Dan kita tak sedar tersebut. Sebab apa? Asalnya hujah sudah tertegak pada kita. Maksud hujah dah tertegak ialah kita dah ada ilmu, kita dah tahu. Biasa tahu hukum orang yang tak tahu kan? Orang yang tak tahu kalau dia minum arak, memanglah dia tak tahu. Okay, hukum tak tahu. Tapi kalau dah tahu, bagi saya ramai orang Islam tahu minum arak tu. Haram kan? Tak minum arak kan? Tapi kalau dia buat, dosa. Sebab hukum sudah tertegak pada diri dia. Jadi kalau dia buat dan kemudian dia pun kata, tak dosa. Contoh tiba-tiba eh. Tak dosa lah. Bagi aku tak dosa minum arak. Boleh. Cakap begitu. Ini yang kita bimbangi, hidayah itu apa dah tutup. Sanggup cakap sendiri. Bahaya kan tak sedar. Tapi bagi saya Allah tu maha pengasih dan maha penyayang.
Allah sentiasa akan datangkan kepada orang-orang yang berani untuk melihat kebenaran. Walaupun dia tu dah seolah-olah tak nampak, dia cakap apa dah. Makin cakap makinlah. Makin cakap makin jadi. Ya Allah. Menjadi jari dia kan. Makin cakap makin degil, makin tak dengar, makin ego, makin sombong. Orang-orang yang macam ini, what? Susah nak cakap kan. Kalau tak habis, benda-benda pun tak cakap. Dia tak hormat dah. Susah nak cakap. Maaf lah, hari tu adik saya dia cerita lah. Dia kata, dia nak pergi ambil anak dia sakit. Dia kata, saya bukan nak merendahkan, tapi kita nampak ni lah. Dia kata, adalah seorang father tu, maknanya seorang parents tu dia datang. Dia datang pekik-pekik dekat sekolah. Orang Melayu kita. Orang Melayu kita kan, pekik-pekik. Malu ya, kita Melayu, kita sebagai orang Melayu kita malu kan, tengok kan. Sebab kita berurusan bukan dengan orang Melayu saja dalam hidup kita kan, lagi-lagi kita dalam konteks Singapura kan. Kita berurusan dengan non-Muslim kan. Jadi setiap diri kita, kalau kita kata Melayu mesti Islam. Biasa gitu kan, kita faham itu. Dia pergi-pergi kat sekolah, pergi-pergi cikgu. Marah-marah cikgu gitu kan. Dalam hati adik saya, malunya. Maksudnya, habis kau tak tegur? Aku nak tegur. Aku nak tegur. Tiba-tiba dia pulang dari sekolah. Cuma mak abang kata, dia kata, tak tegur pun takut sebab apa? Oh. Batik tu tak batik. Faham tak? Orang yang tanya batik, dia ada batik lah di tangan dia. Saya guna bahasa lembut lah. Kalau tak faham, kita tanya member rumah sebatik. Tengok orang ni pun dah gitu, maksudnya, oh dah gitu. Saya pun kata, oh kita pun, oh kita dengar gitu kan. Oh gitu, jangan susah lah. Kalau gitu susah. Sebab biasanya kita nampak orang-orang gini memang tak boleh dengar cakap. Kan lah, dengan cara cakap pun pekik-pekik. Sebab saya pun biasa dengar pergi popular, saya nampak ada ibu-ibu. Maaf yang berbatik ni, kalau berbual dengan anak ni macam kawan-kawan dia. Pekik-pekik kan, kau tak pekik. Kalau tak rumah nak cerita tau. Kadang-kadang kita tak ada rasa. Rasa malu ataupun segan. Sekurang-kurangnya kita kata kalau kau tak malu dengan Allah, kau malu lah dengan orang kat sekitar. Tapi inilah yang kita sebut. Orang ini mungkin dia tak tahu benda tu salah. Nampak tak? Bukan tak tahu benda tu salah. Orang Islam bagi saya tak masuk akal kalau kita kata tak tahu bau pakai batik tu dosa. Pakai batik tu dosa. Tak pakai batik, pakai baju batik tak. Maksudnya batik tu tu dosa. Orang Islam daripada kecil pasti kalaupun kita kata mak bapak ni tak beragama, tapi kita ni ada naluri. Naluri itu petunjuk hidayah yang Allah dah masukkan dalam hati kita. Apa dosa, apa pahala. Kita jangan salahkan mak ayah kita, mak bapak saya tak ajarkan saya agama gitu kan. Tetapi Allah berikan kepada kita dengan akal. Allah berikan kepada kita dengan sesuatu yang dipanggil sebagai naluri, fitrah lah, fitrah. Yang menunjukkan mana satu betul, mana satu salah. Jadi orang yang kalau dia lahir buat Muslim ni, dia pasti ada jiwa Muslim. Yang mana dia nak cari mana betul, mana salah. Dan kadang-kadang walaupun dia tak tahu, tapi kawan-kawan dia dah cakap. Ya kenapa? Sebab kita ni jenis yang Allah ciptakan, walaupun persekitaran kita orang-orang yang mungkin tak berapa baik, tapi kita keluar kita akan nampak orang yang baik-baik. Takkan tak terdetik pada kita kenapa orang tu pakai tudung? Sebagai seorang yang beriman kepada Allah kan? Kita mesti terdetik, kenapa dia pakai tudung kan? Kenapa aku tak pakai tudung? Kita mesti terdetik begitu. Ataupun kita nampak kenapa dia tak cap-cap pada dia? Kenapa aku cap-cap pada dia? Betul tak? Dia mesti terdetik sedemikian sehingga menyebabkan kita ni ada rasa bahawa apa yang kita buat dalam perkara yang salah. Contoh kita nampak, kenapa mak ni tak pakai-pakai, kenapa aku pakai-pakai? Dia pun seorang anak kenapa ni contoh Tapi relax je. Kalau pergi kat dalam rumah lah, itu confirm saya kata. Dalam rumah confirm kan? Tapi kita dekat rumah tak nak pakai-pakai dengan anak kita kan? Dekat public kan, dekat luar orang ramai kita mesti kontrol tu. Dia nak tak nak kena kontrol. Anak tu setan macam mana. Kontrol. Betul lah kena budak tu. Oh, punya nakal. Nangis. Tapi mak dia kita kontrol. Kalau kat rumah lain, kita pergi kalau satu flat, suara kita kan. Itu lain cerita. Cuma nak katanya,
dengan petunjuk, iaitu berupa fitrah itu tadi. Yang mana pasti dalam hati kita nak cari mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita mesti ada rasa ini perkara yang salah. Itu bukan petunjuk. Namun kalau orang yang setiap kali dia ada rasa-rasa yang begini, setiap kali itu dia menolak, ini yang Allah tutup. Kita nampak orang baik, contoh. Tapi kita membutakan mata kita yang actually celik. Bermakna hujah tu actually dah tertegak. Kita dah ada ilmu bila kita nampak orang yang baik. Dia baik, dia soleh, dia solat, dia puasa, dia jadi seorang muslim yang praktikkan agama dia, kita dah ada hidayah daripada apa yang kita nampak. Tapi kita membutakan mata kita, kita menulikan diri kita. Kita tak nak tengok, biasa kan, biar tu dia lah, kumpul masing-masing, tahu pula mati ya. Kita standard ya, kita mati, kita sebagai orang yang beragama, kita mesti nak diuruskan secara muslim ya. Standard ya begitu. Maknanya kita orang yang beragama. Pastikan pelaksanaan agama tu bukan berlaku ketika kita mati. Okey? Tetapi pelaksanaan agama pada diri kita berlaku semasa kita hidup. Jangan pengakhiran kita sahaja yang pelaksanaan agama ada pada diri kita. Kita nak masa kita hidup, pelaksanaan agama itu sudah terlaksana untuk diri kita. Kalau dah mati, maknanya hanya sekadar pada nama sahaja. Kita bimbang sedemikian. Okey, baik, terus kita lihat di sini. Maka dia kata di situ, Al-Farraq, pendapat Al-Farraq tadi, dia kata ada maksudnya dengan petunjuk dan Allah sesatkan. Seterusnya, Muqaddil dan Al-Kalbi menerangkan, Allah memberikan petunjuk kepada haiwan dengan memberikan insting. Okey. Dengan memberikan insting apa bahasa Melayu? Naluri, okey. Naluri pada haiwan jantan untuk mengahwini haiwan betina. Betul juga? Tak ada jantan kahwin dengan jantan, dia binatang. Ya, masa, sebab tu tadi saya kata. Ayolah, binatang pun tahu. Betul. Tak ada isu yang begitu kan? Tak ada. Dia tengok sama dia pun, kau jantan. Kau aku nak dengan kau kan? Dia pun tak setera dengan jantan dia. Jadi macam insting tu Allah berikan ialah haiwan jantan, dia mesti akan kahwin dengan haiwan betina. Ada juga yang mengutarakan bahawa yang dimaksudkan iaitu petunjuk yang diberikan Allah kepada bayi yang baru lahir berupa naluri sang bayi untuk menyusu kepada ibunya. Ha, bayi lahir-lahir je, dia nak susu kan? Macam mana dia boleh maaf kan? Dia boleh nyutut. Kan, berfikir kan? Dia pasti tak kan? Padahal kita tak ajar, dia tak tiba-tiba otomatik. Maknanya ini petunjuk daripada Allah SWT kepada makhluk yang Allah ciptakan. So, ini pendapat daripada Muqaddil dan Al-Kalbi. Seterusnya Mujahid berpendapat iaitu petunjuk Allah bagi manusia agar berbuat kebaikan atau keburukan dan kepada haiwan untuk mencari makanan. Jadi bila kata fahadah tadi lah, Allah berikan petunjuk kepada manusia supaya dia buat perkara yang baik, dia buat perkara yang ataupun perkara yang buruk. Jadi kita ni kalau ada petunjuk buat perkara baik, perkara buruk, bermakna di situlah bermulanya satu pilihan pada diri kita. Jadi manusia yang beriman kepada Allah, yang faham ada ilmu, okay, yang tahu tentang agama ini, pasti dia akan memilih yang baik. Kerana petunjuknya itulah yang lebih kuat, okay, dalam diri dia. Dan kalau pada haiwan pula, Allah berikan dia dengan petunjuk untuk mencari makanan. Dan mereka, haiwan dia pun jenis yang memilih makanan kan? Kita boleh makan sembarang. Ikan bagi makan daging lembu. Nampak tak bagaimana Allah ciptakan makhluk? Bahkan haiwan pun dia ada cara dia tersendiri. Cara apa yang dia boleh makan, apa yang tak boleh makan. Kita biar ada kucing, dia boleh makan. Kucing pun anggur tak? Baik pakai, kain pun bagi makan anggur, cekik. Tentu dah lama dia makan juga. Makan durian. Ha, dia makan durian. Macam mana aku cakap sakit sekarang? Betul. Pasal boleh. Kan? Kita kan, kadang-kadang kita fikir, kenapa kadang-kadang ada kucing sakit kanser? Betul tak? Kencing manis. Ada kucing sakit kencing manis tau. Belanjanya mahal. Betul. Ada orang tiba-tiba minta doakan saya. Minta doakan. So, saya doakan kucing saya tau, jadi diabetes. Sial.
Kan? Tapi kita fikir tak kenapa kucing sakit? Perbuatan kita juga. Sebab kita bagi dia makan sesembarang. Tak sesuai dengan diri dia. Diri dia tak sesuai dengan kucing tu kan. Bagi makan durian dia tadi eh. Macam tak ada betis. Bagi makan durian lah, bagi makan tu bukan kucing kesian. Sakit kan? Perbuatan diri kita sendiri lah perbuatan tangan manusia. Kita ikut dia makan durian. Allahu Akbar. Cuba suap baby makan durian. Pandai pula kita takut dia berubah jadi kan. Dia tak sesuai dengan habitat, dia tak sesuai dengan keadaan diri dia lah yang Allah ciptakan. Jadi kita nampak di sini lah, Allah berikan kepada haiwan itu juga dengan petunjuk-petunjuk yang tertentu sesuai dengan penciptaannya. Singa makan daging, dia makan orang. Singa makan orang, kan? Monyet makan orang tak? Monyet makan apa? Buah-buahan. Monyet gigit orang. Tapi dia tak makan orang kan? Maksudnya dia tahu memilih makanan yang sesuai dengan diri dia. Pasal apa cakap kita manusia cakap kita nak makan orang? Boleh? Yang ada yang makan baby tu eh? Kat mana? Yang dia apa lah? Dia makan janin ke apa lah? Ada kat tempat kan yang orang jual baby illegal punya ni lah makanan-makanan haram. Orang-orang tak macam polisi. Oh, tak. Dia komersial kan makanan tu. Kita yang bukan orang asli pun kita makan. Saya pernah nampak gambar lah. Gambar-gambar. Yelah, kita kadang-kadang lipas pun makan lah. Macam-macam kita makan kan. Dia mepek. Ular makan ular. Boleh makan ular? Makan ular? Boleh makan ular? Macam-macam macam ni. Macam manalah Allah tu tak murka. Allah tu berikan hidayah kepada kita dengan sesuatu yang sesuai dengan kita. Tapi kita cari yang tak sesuai dengan kita. Nampak? So bila keadaan kita berlaku, kita lah yang terima akibatnya. Jadi di sini kita nampak mujahid itu dia berikan dengan satu pendapat. Allah berikan kepada manusia supaya dia buat baik dan buat dia buat baik dan juga memberikan petunjuk kepada mereka supaya mereka itu actually meninggalkan keburukan eh. Kalau nak kata betul lah dengan ayat yang betul. Dan kepada haiwan untuk mencari makanan. Jadi, pengarah kita menyatakan bahawa semua pendapat ini hanya menjelaskan contoh-contoh petunjuk saja. Jadi ini tadi yang umum ya, pendapat yang umum berkaitan dengan maksud fahadah. Jadi kita pendapat di kalangan para ulama tentang maksud fahadah ini ada empat tadi. Pertama tadi dia ada pendapat daripada Ibn Athiyah. Ibn Athiyah kata apa? Sifat yang umum untuk manusia dan haiwan. Kedua, kita ada pendapat sebenarnya ada Al-Farraq kan? Al-Farraq kata apa? Boleh tak simpulkan pendapat tu? Ya. Petunjuk dan menyesatkan. Fahadah maksudnya Allah berikan petunjuk tiga pendapat siapa tadi? Oh, mukhafil dia nak lepas dia nak lekan lagi. Apa pendapat mereka? Bukan tu kata apa? Oh, insting eh. Cik, insting ke tu? Okeylah, letak naluri lah. Nah. Kalau letak naluri, faham tak? Faham. Faham ya? Okey. Empat, dapat menjahit kan?
Jin kata apa? Kebaikan, keburukan. Kalau untuk haiwan tu, Allah berikan petunjuk mereka untuk cari makanan. Baik, semua pendapat ini hanya menjelaskan contoh-contoh petunjuk sahaja. Dan pendapat yang menyatakan bahawa petunjuk dalam ayat ini bersifat umum. Lebih tepat iaitu mencakup segala kadar, iaitu ketentuan takdir dan segala bentuk petunjuk. Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memperkuat dan mendukung, iaitu menyokong pendapat Ibn Athiyah sebelumnya. Dia berkata, pendapat-pendapat yang benar tersebut di atas termasuk dalam kategori method mithal al-mithalat. Tahu tak engineer macam mana? Al-mithalat. Mithalat maksudnya contoh-contoh. Misalnya kalau orang Melayu itu misal juga. Misalnya macam itu. Okay. Al-mithalat. Ini dipanggil sebagai method. Maksudnya penerangan kita tadi kan daripada awal yang kita baca tentang surah Al-Hajj 54, surah Al-Hajj 31 hinggalah kita masuk surah Al-A'la ayat 2 hingga 3. Keseluruhan perbincangan daripada awal sampai dah kepada perenggan ini menunjukkan kepada kita tentang contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita. Contoh-contoh pengarang kitab berikan kepada kita untuk menerangkan apakah maksud Al-Hadi. Apakah maksud Allah itu memberi petunjuk. Sebab tu daripada tadi kita bincang tentang penyesatan, ada petunjuk berkaitan tentang kebaikan, keburukan, naluri insting tersebut kan ini semua ialah contoh-contoh. Jadi dia kata method yang digunakan ketika menerangkan maksud nama Allah ialah method al-mithalat. Method yang memberikan contoh-contoh. Sebab tu bila kita nak fahamkan seseorang kan, kita biasanya akan berikan contoh supaya orang tahu macam mana gambarannya, bagaimana konteksnya, keadaannya, barulah mereka akan dapat faham. Jadi di sini dia kata ini dipanggil sebagai method mithalat, okay, al-mithalat, membuat definisi dengan memberikan contohnya. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibn Athiyah, method pentafsiran demikian ini sering dipakai oleh para ulama salaf. Mereka hanya menyebutkan sebahagian contoh untuk mengisyaratkan pada contoh-contoh yang lainnya atau kerana pendengarnya dianggap perlu mengetahuinya ataupun kerana hanya contoh itu saja yang diketahui. Jadi ini kita panggil sebagai cara ataupun metod pentafsiran, penyerangan yang biasalah digunakan oleh para ulama supaya mereka yang membaca, mereka yang mendengar tahu bagaimana maksud yang ingin disampaikan untuk sesebuah ataupun sesuatu perkataan yang dipelajari. Jadi maksud al-hadi itu tadi dengan maksud yang sangat luas yang kita belajar ialah bukan hanya untuk manusia tetapi al-hadi Allah sebagai pemberi petunjuk memberikan petunjuknya kepada semua makhluknya. Makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dalam surah Al-A'la ayat 2 hingga 3 itu tadi. Okey, saya nak berhenti sampai sini boleh? Sebab sebab saya masuk yang bawah tu. Panjang lagi tu. Panjang lagi. Nanti kan kita selesaikan minggu depan sajalah ya. Minggu depan dah mula ya. Jangan datang. Kalau saya jadi saya bilang, takut. Baik, apa pengajaran yang boleh kita dapati pada pagi ini yang boleh dikeluarkan untuk perbincangan pagi ini? Silakan. Pengajaran yang pertama. Ya. Just my own sharing lah. Pasal cari lah tu. Saya buat
macam orang non muslim ni, bila dia masuk ke Islam, dia punya first lengkap orang there's no other religion yang ada macam sebelum semua ada panduan kan dalam kehidupan. Masya Allah. Jadi pengajarannya agama Islam itu lengkap. boleh ambil sebagai pengajarannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Suri. Baru kita seminggu ya, lupa dah murang. Semangat kita sebulan. Okey, ada apa lagi yang kedua? Okay, ajaran agama Islam ataupun maqasid syariah ialah sesuatu yang sangat lengkap untuk kehidupan manusia. Adakah yang nombor dua? Ini kumpulan apa ini ya? Kita B. A lah eh. Okay, ni A ni B. Tapi ni sendiri lah eh. Ni A lah, ni A ni B. Aku pun ni kan. Ada nak cakap? Apa? Tak Nisa nak cakap tak Nisa? Ada tak Nisa? Tak Nisa tengah loading ke Nisa? Loading lah apa tu kat Nisa? Ada tak yang lain? Ya, kakak-kakak tak cantik manis. Okey, kumpulan B lagi. Okay. Semua hidayah Allah ialah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Boleh lengkapkan lagi? Bagaimana hidayah Allah tu boleh mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Itu yang bawa kepada kebahagiaan. Okey, cantik. Boleh. Apa tadi cakap? Semua syariah ke hidayah. Okay. Semua hidayah Allah itu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dah tua dah kumpulan A. Selamat kumpulan A cakap. Okey, saya nak tua lagi daripada kumpulan B. Tengok sebelah pun. Ada tak? Kat Siti? Jangan memandang remeh. Jangan memandang remeh pada hidayah Allah. Okey, cantik, boleh saya terima. Lagi, lengkapkan sedang nombor 4 daripada kumpulan yang sama. Ada nombor 4? Macam mana? Allah memberi kepada kita petunjuk dengan akal kita yang baik, supaya kita boleh pilih yang mana baik, yang mana buruk. Oh. Boleh terima Cik Nam punya? Oh, boleh aja. Apa nak balik? Boleh aja, ya Allah. Padahal sama tak ceri dengan nombor 2 tu. Sama tau dia dengan nombor 2, korang ni betul lah. Cuma cik ada nampak akal je. Poin nombor 4 tu. Padahal poin nombor 2 tu lah. Semua hidayah beri pada kebaikan dunia dan akhirat. Jangan kata Allah berikan kepada kita hidayah dengan akal kita untuk pilih mana yang baik, mana yang buruk. Okay, boleh lah cik. Boleh cik Ana, terima kasih cik Ana. Menyelamatkan kumpulan B, kau tak boleh balik tau. Boleh kembali. Kalau tak kumpulan ni, dia boleh balik. Yang ni tak ada boleh stay sampai pukul 12. Kena detention. Okay, terima kasih semua di atas perhatian, di atas
kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kepahaman, kekuatan untuk kekuatan dan motivasian diri yang tinggi untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan Allah berikan kepada kita dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.